Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak berkongsi dengan rakan-rakan bagaimana cara kita nak buat tanda tangan. Terutamanya kalau tanda tangan tu kita perlukan pada surat ke minit mesyuarat ke dan sebagainya. Okey. Okey. Boleh buka Microsoft Word. Okey, ni Microsoft Word. So pada Microsoft tab menu tu klik pada draw. Okey, dia akan keluarlah pen-pen yang berwarna-warni ni. Okey, so kita pilihlah color hitam dan ikutlah kesesuaian apa mata pen tu eh. So katakanlah saya nak ambil 0.5 mm. So saya buat tanda tangan. Okey. Kemudian pergi pada klik pada snip dan sketch. Okey. Jadi gunakanlah snip dan sketch ni. Kita ambil klik dia. Kemudian klik pada new. Okey. Kemudian kita okey. Buat area pada mana yang kita nak nak snip tadi. Okey, kemudian okey, klik copy di sini penjuru atas kanan ni, klik pada copy. And then minimizekan. Okey, kemudian kita paste lah pada ruang mana yang kita nak letakkan tanda tangan tersebut eh. Okey, macam ni saya dah senang nak tengok eh, sebab saya nak senangkan paste ni senang paste pada tab yang apa window Word. Okey. Ikutlah kesesuaian size. Okey. Kalau kita nak gerakkan dia tak boleh. Jadi klik pada right click, kemudian kita pergi kepada wrap text. Kemudian pilih true. Okey, so kita punya ni boleh gerak-gerak eh. Then letaklah pada ruang tempat yang kita nak letak tanda tangan tu. Okey. Okey. Itu saja perkongsian saya pada kali ini. Saya harap dia akan memberi manfaatlah kepada rakan-rakan sekalian. Sekian, terima kasih.